Meskipun diguyur hujan dari pagi sampai petang, suasana penuh semangat tampak dalam silaturahmi kampanye dialogis pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 dengan nama singkatannya Bijak, yakni Bistamam dan Johnny Charles. Acara ini digelar di salah satu rumah kediaman tokoh muda Desa Panipah Darat Azmi Adam atau yang lebih dikenal Khairul pada Selasa 15 Oktober 2024 petang. Adapun kampanye dialogis yang dipusatkan di depan rumah kediaman Khairul tersebut di Jalan Bakti ke Penghuluan Panipah Darat, Kecamatan Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau, juga dihadiri sejumlah partai pendukung dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai unsur lainnya. Tak kalah menariknya lagi, ratusan masyarakat yang didominasi kaum ibu-ibu sepakat untuk mendukung secara penuh pasangan Bijak pada pilkada yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang dengan meneriakkan 2-2-2 secara serentak. Saya membuat itu untuk membuat halus. Ini pencai untuk lama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya cintai di tempat ini. Selamat penyambutan kami luar biasa. Ibu-ibu, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ingin perubahan? Salah satu politisi dari Partai PAN yang merupakan koalisi paslon nomor urut 2 di Istana Johnny Charles Aman Shah menyampaikan ke wartawan terkait Kecamatan Pasir Limo Kapas adalah merupakan tanggung jawab yang ke depan mengingat di Kecamatan Pasir Limo Kapas minimnya soal pembangunan, bahkan dia berjanji akan memprogramkan baju anak sekolah gratis mulai dari tingkat SD hingga SMP. Tak keluar lagi itu sama punya bodoh.
walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wan ni'mah. Baik, terima kasih. Hari ini kami selaku tim bijak bersama Paston hadir ke Penipahan dalam rangka menyebut kemenangan. Insyaallah antusias masyarakat Penipahan kami lihat tadi ingin melakukan perubahan dan perbaikan terhadap negeri ini. Karena bagaimanapun infrastruktur di Penipahan ini luar biasa tertinggalnya. Terus itu tadi Pak Bistamam dan Pak Joni sudah menyatakan beberapa program termasuk infrastruktur, kemudian kalau dia besok terpilih maka dia akan memberikan pakaian gratis untuk siswa SD dan SMP. Moga-moga masyarakat Penipahan khususnya Kecamatan Palika ini bisa bersama-sama menangkan bijak pada pemilu kada tahun 2024 ini, tepatnya tanggal 27 November 2024 nanti. Sebenarnya kami ini mewakili aspirasi masyarakat Palika juga. Karena Dapil 5 itu meliputi 4 kecamatan, Kubu, Kuba, Palika, dan Simpangkana. Akan tetapi dulu ada teman-teman yang berasal secara fisik dari Palika ini, sehingga kemarin itu beberapa kegiatan pembangunan itu kami dropping melalui kawan-kawan yang di Palika. Tetapi pemilu 2024 yang lalu, teman-teman kawan-kawan dari Palika ini gagal, sehingga kami sampaikan, karena kegagalan itu maka kami akan mulai menjemput aspirasi masyarakat yang ada di Palika. Dan sudah kami lakukan, misalnya Palika yang sebelah daratan sana, misalnya Sungai Daun dan Pasir Mokapas, itu hampir setiap tahun juga kami perhatikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan, kemudian apa irigasi dan seterusnya, sudah kami lakukan. Tetapi memang teman-teman yang dari kota Palika ini jarang sekali yang datang menyampaikan aspirasi. Oleh itu kami membuka diri kepada teman-teman, persaudara kami yang ada di Palika ini, khususnya Penipahan ini, untuk datang menyampaikan aspirasi. Bagaimanapun kami juga dapat dukungan politik juga dari Palika ini. Terima kasih.